gue Rania, murid pindahan dari SMA Bina Indah yang masuk ke SMA Pancasila, jalur beasiswa prestasi seni tari, dan dikasih kesempatan untuk mewakili nama sekolah gue ini dalam kompetisi seni tari internasional di Spanyol. By the way, lo anak baru ya? Kenalin, sama gue Elis. Rania, gue boleh minta tolong anterin gue ke Bu Maya? Sure, yuk. Ntar ya, gue panggil Bu Maya dulu. Oh, oke. Okay. Bu, ada yang perlu. Harus tunggu sebentar ya, ingin bicara. Ada apa, Bu? Bu, sebelumnya mohon maaf karena kami tidak lolos mewakili sekolah untuk Spanyol. Wah. Kenapa gitu, Bu? Ibu kan tahu sendiri kalau saya selalu menang. Sebenarnya maaf ya, Elis, karena kepala sekolah sudah menyarankan siswa lain karena kamu baru saja mendapatkan surat pemanggilan orang tua ke sekolah. Sebaiknya kamu juga memperbaiki sikap kamu dan jangan sering melakukan pelanggaran di sekolah. Baik, Bu. Kamu Rania ya? Iya, Bu. Ayo ikut Ibu. Ibu mau bicara. Pagi-pagi udah bad mood aja nih. Kenapa sih, Liz? Gua enggak jadi ikut lomba di Spanyol gara-gara SP yang kemarin. Katanya sih ada murid baru yang mau bagi peluang. Wah, gila sih banget ya. Berani-berani dikirim yang lain. Lo kan selama ini selalu menang. Saatnya istirahat. Rania, ayo makan dulu. Rania ke kantinnya sama gue aja. Sorry ya, gue cuma kali aja. Lan, lu kenal Eric? Belum sih, tapi tadi dia yang bantuin gue buat ketemu Bu Maya. Lu hati-hati aja sama dia. Hati-hati kenapa? Ya, soalnya Alice itu siswa berbakat di sini. Dia suka ikut kompetisi seni tari, bahkan sampai luar negeri. Buat orang yang kenal dia, pasti menang dia anak hebat. Tapi kalau kita yang udah tahu dia, pasti menang dia beda. Dia cewek, tapi suka bolos di jam pelajaran cuma buat rokok di gudang sekolah. Ngerokok? Iya, ngerokok. Kenapa kalian gak ada yang bilang ke guru? Itu kan melanggar aturan sekolah. Rania, kita semua gak ada yang berani sama Alice. Lagian, ngerokok, judi online, bahkan minum-minuman itu udah hal yang biasa banget di sekolah kita. Kalian serius? Iya, serius. Ternyata sekolah yang di luar namanya bagus, belum tentu isinya bagus semua ya. Sen, korek sen. Anjir, jackpot woy, jackpot, anjir. Jackpot ya, anjay. Gila, gila, keren gue yang traktir sih. Gila, traktir. Permisi, Bu. Ibu sebaiknya ke belakang kelas deh, soalnya tadi waktu saya mau ke ruang guru, ada yang lagi ngerokok sama main judi di belakang kelas. Serius kamu? Iya, Bu, serius. Yaudah, kita kesana. Woy, Bu Maya, Bu Maya. Kalian benar lagi? Yuk, saya. Ibu udah capek ngurusin kalian semua. Wah, Bu, saya gak akan dua lagi, Bu. Ini, kalian semua dapat sepura, SP, tapi cuma Elis yang diskon. Tolong kasih ini ke Elis. Ma? Sorry yo, gue gak bisa langsung jahat. Tapi hal-hal kayak gitu harus segera dihentiin. Rania ini bahaya kalau gak segera kita singkirkan. Selama gue diskors, gue bakal cari tahu siapa dia sebenarnya. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok lagi dengan semangat belajar baru. Ibu, Rania pulang. Oh, anak ibu udah pulang. Duduk, duduk. Gue ada hadiah loh buat kamu. Nih dibuka. Nanti sore kamu bisa langsung latihan di sanggar budaya. Ibu beneran Bu, itu kan sanggar mahal. Gak apa-apa, asal kamu nanti bisa menang. Masalah biaya biar ibu yang nanggung. Kasih ya Bu.
Semoga kamu beruntung ngaji Spanyol nanti. Thank you, Miss. Spanyol? Bukannya cuma satu orang yang dikirim ke sana? Iya, dan itu nanti ya, dia yang dikirim dulu. Congrats ya. Thank you. Akhirnya kamu masuk lagi, Wis. Gue udah tau siapa nanti sebenarnya. Dia anak yatim, dan ibunya buruk, arahnya lagi. Dia masuk sini pakai beasiswa. Dan satu yang harus kalian tahu, dia yang buat gue dikeluarin dari kompetisi. Lihat aja, gak bakal gue lihat dia tentang sekolah di sini. Kita perlu bantuan Lionel dan Asep. Yo, lo masih kesel kan sama Rani ya? Bawa dendam gak? Cepet, Wis. Yang ini, yang ini. Jangan lama ya. Perannya masukin rokok ke tasnya. Oh iya? Iya, Bu, saya lihat sendiri tadi. Jadi Ibu akan cek ke tasnya. Ibu. Tania, mana tas kamu? Ibu mau cek tas kamu. Oh iya, Bu. Apa-apaan kamu? Kamu perawat juga? Bu, itu saya gak ngelakuin itu. Tunggu surat panggilan dari saya. Tapi, Bu. Bu! Bentar ya, bentar. Kayaknya ini deh sepatunya. Elah, kita apain ya? Terus sakit lah. Sini, gue bantuin. Keren, 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 keren. Loh, kok sepatu gue kayak gini? Sorry ya Ran, gue gak sengaja ngerasain sepatu lo. Kalian kenapa sih jahat kayak gini? Gue tahu sepatu gue tuh gak sebanding sama kalian. Tapi orang tua gue tuh susah payah nyariin ini buat bikin gue bisa pakai sepatu yang sama kayak kalian. Rania yang malang. Rania makan dulu nak. Iya Bu. Maaf ya, hari ini kita cuma makan tempe. Gak apa-apa kok, masakan ibu selalu enak buat Rania. Oh iya, biasa kamu mulai sekolah ya di sekolah baru. Ibu ada hadiah deh buat kamu. Nih dibuka. Bagus banget Bu, makasih ya. Maaf ya Ibu cuma bisa beliin kamu sepatu bekas, soalnya Ibu gak punya duit. Gak apa-apa kok, sepatu ini masih bagus buat Rania pakai. Ya kita makan. Ya. Bu Maya, ada yang perlu saya omongin. Hei, siapa dudukannya? Bu, sebenarnya Rania itu nggak salah. Saya punya bukti videonya. Ibu lihat ya. Apakah mereka ini? Mereka lagi yang buang. Terima kasih ya, Fanya. Kalau bukan karena kamu, pasti Ibu akan menyalahkan orang yang sama sekali tidak bersalah. Ibu akan men-force mereka semua karena perbuatan ini sangat fatal. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu. Sabar deh, besok mau berangkat ke Spanyol. Ran, gue mau minta maaf sama lo karena gue udah jahat. Gue kasut, Ran. Seharusnya gue gak dengerin apa kata Elis. Iya, Ran. Seharusnya gue dengerin ke orang tua gue. Ayo lo ngerti gue. Gue juga mau minta maaf ya sama kalian karena udah ngaduin kalian semua ke Bu Maya. Gue gak ada niat jahat kok. Gue cuma pengen hal-hal jelek itu berakhir di sekolah kita. Dan gue harap setelah ini kita bisa berteman sebagaimana mestinya tanpa ada yang bermusuh-musuhan, terutama ke Fanya. Kita semua gak ada yang musuhan kok, Ran. Cuman emang lagi kesel aja sama mereka-mereka ini. Oh iya, lo besok ke Spanyol kan? Semangat ya, semoga berhasil. Thank you, Sen. Rania, lo hebat banget. Congrats, Ran. Lo emang pasti dapetin ini semua. Lo keren, usaha sama ini gak sia-sia. Iya, lo keren sih, Ran. Maaf ya, gue sepejahat sama lo. Congrats, ya, Ran.
ternyata lo pasti dapet ini semuanya. Lo hebat, Ran. Lo berjuang biar ibu lo bangga. Gue baru sadar kali ini, ternyata gak perlu jatuhin orang lain buat diri kita. Thanks ya guys, gue udah maafin kalian semua kok. Gue harap setelah ini kita bisa berteman tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Gue juga meminta maaf karena gue udah jadi orang yang ngeselin, udah ngaduin kalian ke Bu Maya. Ya kelas yuk. Ya.